Selamat sore anak-anak. Malam Pak. Setiap nasihat pasti ada manfaatnya. Jangan melihat siapa yang menyampaikannya. Bentar Pak. Apa? Mau ambil uang. Jadi begini anak-anak, Bapak mau memberitahu kalian bahwa seekor kucing itu lebih cepat larinya dari seekor singa yang mati. Tahu nggak kalian itu? Semut aja lebih cepat Pak dari singa mati. Ya. Jadi dalam kuis sekolah kita hari ini kalian boleh mengajukan pertanyaan yang kalian nggak mengerti. Pak, saya boleh menanya? Apa pertanyaannya? Kalau bawa istri orang itu olahraga cabang apa? Kalau bawa lari istri orang itu olahraga cabang apa? Jadi begini, pisisilopilnya itu filosofi. Filosofilnya itu penjelasan yang terincinya itu ya bagus. Terjadinya itu sejak zaman berdirinya Facebook dan IG. Nah, jadi berdirilah namanya cabang olahraga istri apa tadi? Bawa lari istri orang namanya cabang olahraga apa? Nah, jadi disitulah terjadinya. Semenjak berdirinya Facebook dan WhatsApp dan terjadilah itu olahraganya itu. Oh. Jadi apa lagi yang mau ditanya? Hah? Saya Pak. Kamu? Ya, mau tanya apa Raisa? Kalau obat batuk diminum saat batuk. Nah. Kenapa obat nyamuk nggak diminum saat digigit nyamuk Pak? Obat batuk diminum saat batuk. Iya. Kenapa obat nyamuk nggak diminum saat digigit nyamuk? Iya. Itu kalau untuk muka-muka kayak kamu nggak apa-apa diminum obat nyamuknya. Ya. Ya, apa? Ya. Ya. Ah, kau mau tanya apa? Mau tanya apa? Saya nanya Pak sama tukang sate. Tukang sate yang keringatan, malam sate yang dikipas. Nah, pinter Pak. Pertanyaannya, tukang sate, kamu heran sama tukang sate. Tukang sate itu, ya, Bapak sendiri bingung dengan pertanyaannya. Oke. Pak, kalau uang 10.000 zaman Bapak dulu, dapat apa Pak? Uang 10.000 zaman Bapak dulu. Kalau zaman Bapak dulu, Nak, uang 10.000 itu dapatnya banyak, Nak. Dapat beras, dapat minyak. Iya, dapat sampo, dapat odol. Dapat pokoknya segala macam kebutuhan dapat uang 10.000 zaman dulu. Berarti zaman dulu murah-murah ya, Pak, harga 1.000. Kalau uang 10.000 zaman sekarang dapat apa, Pak? Kalau zaman sekarang udah nggak dapet Nak, karena sekarang udah musim zamannya CCTV Nak. Nah, apa lagi yang mau ditanyakan? Saya Pak. Nah, Pak, kira-kira kalau kita lagi apes itu ujian apa karma, Pak? Kalau lagi apes ujian apa karma? Kalau Bapak lihat dari dari mukanya kamu ini, Nak, karma. Itu bukan karma. Memang udah nasib lu, Nak. Itu juga karma. Takdir. Ya begitulah. Pak, kalau menurut saya, Pak, kalau Bapak ngajarin kami kayaknya kami apes. Pak.
Pak Mas.